Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar dimanapun kalian berada? Semoga hari ini kabar kalian baik, dalam keadaan sehat. Dan yang hari ini lagi galau, yang lagi punya masalah, semoga dapat diselesaikan masalahnya dan dapat happy kembali ya. Masa pagi-pagi udah loyo? Pagi-pagi udah galau, gak zamannya. Oke. Yang hari ini punya keinginan, semoga dapat tercapai keinginannya. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Salam kenal dari saya, Siti Nur Rohma dari Cirebon. Sekarang saya berada di Cirebon, tepatnya di Kedawung, di rumah saya yang tercinta. Ini Ponpes Darul Ulum Adiniyah. Mungkin sedikit dari kalian penasaran kegiatan kami di situasi seperti ini tuh ngapain aja, kalian bisa kepoin di IG Pondok Pesantren kami, PP Strip Darul Ulum Adiniyah, atau di YouTube Pon Strip Pes pakai T Darul Ulum Adiniyah. Yang gak punya IG, yang kotanya gak terlalu banyak, kalian bisa kepoin deh di Facebook, ya Pondok Pesantren Darul Ulum Adiniyah. Atau yang gak punya Facebook nih, bisa juga di website kami, Pondok Pesantren kami, yaitu www.ponpes2cirebon.id. Oke, lanjut. Mungkin dari kalian pengen mengenal saya lebih jauh, tepatnya yang mau berteman dengan saya, kalian boleh di IG saya Siti Nur Fatonaturrahmah, atau di Facebook Siti Nur Rahmah Afwah. Oke. Kalian bisa kepoin saya atau pondok, kegiatan pondok pesantren saya, silakan. Oke. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi agar bisa masuk final 30 hari terbit buku. Alasan saya di sini adalah saya ingin belajar ya, dan saya ingin belajar itu, ingin tahu bagaimana caranya sih nerbitin buku, bagaimana caranya sih nulis buku itu. Nah ya, ini saya mau belajar gimana caranya, dan alasan saya itu untuk mengikuti 30 hari terbit buku, dan saya ingin saya memiliki karya yang mana karya tersebut bisa membanggakan guru-guru saya, yang bisa membanggakan orang tua. Terus mungkin itu ya alasan saya, dan saya harap saya bisa masuk ke final. Kenapa? Karena saya yang pertama, saya apa ya, rasa ingin tahu saya bagaimana nulis buku, bagaimana caranya nerbitin buku itu sangat besar, sehingga saya harapkan saya bisa masuk final. Semangat saya semoga tidak putus sampai di sini, semoga sampai terbitnya buku juga, semangat saya masih jos ya, masih semangat terus. Oke. Mungkin itu sekilas dari saya. Bila ada kesalahan dan kata, mohon maaf. Cukup sekian ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum.